Ketika kita berhadapan dengan zaman pemimpin yang sesat dan jahat, maka Nabi pesan kepada kita untuk bersama dengan satu golongan. Siapakah golongan itu? Jom kita selusuri hadis ini. Assalamualaikum. Infaklah pada hari Jumaat melalui link di bawah. Semoga jariah anda membantu kami kembangkan Islam. Nabi pernah menyebut akan muncul kelompok pemimpin yang sesat. Mereka akan membuat kita berada dalam kesesatan. Ini dirakamkan dalam satu hadis dari Thauban. Sabda Nabi, "Innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin." Sesungguhnya perkara yang paling membimbangkan aku terhadap umatku adalah munculnya pemimpin yang menyesatkan. Kemudian Nabi memberikan solusi supaya kita terhindar dari pemimpin yang sesat itu dengan kita perlu bersama dengan satu kelompok yang disebut Nabi. La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan sentiasa ada satu kelompok dari umat ini yang akan memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum may yakhdhuluhum hatta ya'tiya amrullah. Tidak ada suatu pun yang boleh memudaratkan mereka bagi siapa yang cuba mencela mereka sehinggalah Allah memberi kemenangan dalam urusan mereka. Sunan At-Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini membayangkan akan berlaku perkara yang paling membimbangkan baginda, iaitu munculnya pemimpin-pemimpin dari umat ini yang menyesatkan. Inilah fitnah yang lebih dahsyat dari Dajjal. Dalam satu hadis yang lain, Abu Zar pernah menceritakan bahawa beliau berjalan dengan Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, "La ghairu Dajjali akhwafuni ala ummati." Ada satu fitnah yang lebih menakutkan aku dari fitnah Dajjal. Rasulullah mengulangi perkara ini sebanyak 3 kali. Lalu Abu Zar pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu Dajjali akhwafuka ala ummatik?" Qala, "A'immatan mudillin." Wahai Rasulullah, fitnah apa yang engkau lebih takut dari Dajjal? Rasulullah lalu bersabda, "Para pemimpin atau ulama yang menyesatkan." Musnad Ahmad, hadis dinilai sahih li ghairi. Dari ucapan Nabi ini, faham kita akan ada satu kelompok pemimpin yang cuba membawa kita ke dalam kesesatan dan kerosakan. Maka bila timbul keadaan begini, menjadi tanggungjawab kita untuk menyelamatkan diri dari mereka. Namun persoalannya, bagaimana menyelamatkan diri dari pemimpin yang sesat ini? Caranya telah disebut tadi dalam hadis Sauban, iaitu kita perlu bersama dengan ta'ifah atau kelompok yang senantiasa memastikan Islam terjaga dari kerosakan. Jika kita jumpa pada satu kelompok itu ada 2 sifat yang disebut dalam hadis Sauban tadi, iaitu yang pertama sentiasa menegakkan kebenaran alal haqqi zahirin, dan kedua mereka kebal dari kelompok yang cuba merosakkan mereka, la yadurruhum may yakhdhuluhum, maka inilah kelompok yang harus kita ikuti. Kesimpulannya, pasti akan ada pemimpin yang cuba membawa kita ke arah kesesatan. Maka cara terbaik untuk hindari mereka adalah jangan ikuti mereka dan ikutilah kelompok yang disebut Nabi sebagai ta'ifah tadi. Jangan cuba duduk seorang diri kerana itu juga bahaya untuk kita. Kerana seorang diri itu menyebabkan kita tidak ada perlindungan. Saya sudah jumpa kelompok atau ta'ifah itu. Anda bagaimana? Ayuh transformasikan diri kita untuk mencari kelompok ini dan terus kuat bersama mereka hingga datang kemenangan Islam. Assalamualaikum.